Perbaikan mesin laminating bagian 2. Oke, pada kesempatan kali ini saya pengen ngecek mesin laminating yang bermasalah. Kata yang punya, mesinnya sih hidup tapi nggak panas. Sebelum kita bongkar, cabut colokan kabel power supaya lebih aman dalam proses perbaikan. Lepas pengaman pelindung heater satu per satu. Biasanya kerusakan pada mesin laminating sering terjadi pada bagian heater. Kan pada bagian heater biasanya penyebabnya bisa dari bagian mainboard PCB, salah satu dari komponen tidak berfungsi. Oke, sebelumnya kita analisa kerusakan menggunakan multitester. Kalibrasi multitester terlebih dahulu hingga jarum menunjukkan tepat di angka 0. Lepas soket ujung kabel heater yang berada pada bagian rumah indikator. Jika kawat heater terputus, maka jarum indikator pada multitester tidak merespon. Sambungkan kabel sensor multitester pada bagian soket kabel heater. Lalu sambungkan kabel multitester yang satunya lagi ke mainboard PCB pada bagian kutub kabel heater. Oke, ternyata jarum indikator pada multitester sudah merespon. Kondisi kawat heater masih aman. Lalu kita lanjutkan analisa kerusakan pada mainboard PCB. Cek kondisi komponen pada mainboard PCB satu per satu menggunakan multitester. Apakah ada komponen yang sudah tidak berfungsi? Setelah dicek pakai multitester, ternyata mainboard PCB dalam keadaan aman sob. Terlihat pada bagian mainboard sudah agak kotor ya sob. Coba kita bersihkan saja menggunakan test pen secara perlahan-lahan. Jika dirasa cukup sudah bersih, langsung aja kita coba nyalakan. Dan jangan lupa cek juga ya sob pada bagian volume heater. Biasanya kerusakan juga sering terjadi di bagian ini. Langsung aja kita coba colokin kabelnya. Kita nyalakan power ke posisi on. Dan putar volume heater pada posisi standar proses laminating. Inilah analisa pertolongan pertama dalam perawatan mesin laminating kesayangan Anda. Oke sob, mesin laminating sudah kembali normal. Plat pada heater sudah terasa panas. Bisa dilihat ada asap sedikit yang keluar dari plat heater. Oke, tutorial analisa perawatan mesin laminating hari ini selesai.
Semoga sobat setia JMC di rumah sehat selalu dan terima kasih.